Hello all guys. Good afternoon. Teman-teman kabari Faras kabe yo. Alhamdulillah selamat sore. Okey, iki dino iki are masak kari ayam ya. Masak kari ayam simple je. Untuk dinner malam ni ya. So bahan-bahan yang saya perlukan. Ayam kurang lebih ingat ada kot dalam tak sampai satu ekor ya. Saya dah marinate dan ini baru keluar daripada peti ais ya. So saya akan perlukan inci halia sedah iris ya, iris sarus macam ni. Guna bawang merah kecil, bawang merah ros ya, 5 biji saya pun dah iris-iris macam ni. Bawang putih kurang lebih 5 siung saya pun dah iris-iris macam ni. Dan 4 rakan ya, bunga lawang, bunga cengkeh, bunga lawang, kayu manis dan buah pelaga ya. So saya akan gunakan sedikit kerisik dan juga serbuk kurma ya. So gunakan sikit. Kari ni saya tak bubuh santan ya. Dan juga serbuk kari, daging kurang lebih 3 sudu besar. Dan satu sudu serbuk cili ya. Sekarang saya akan tumis bahan-bahan ini dulu ya. Bawang putih semua saya akan masuk tumis dulu. Bawang merah. Parakan. Halia. Saya akan tumis dulu ya. Saya masukkan sedikit minyak sapi ya. Kalau saya tunggu bawang ni semua tu, saya akan bancuh daun, saya akan bancuh serbuk kari ya. Saya akan masukkan daun pandan. Ini saya paste dia, saya dah bancuh. Saya akan masukkan sekali serbuk kurma dengan kerisik ya. Saya akan gaul sekali. Dan kari ini saya cuma gunakan air asam jawa ya. Tak ada saya tak bubuh santan ya. Dan juga 2 biji ubi kentang saya dah potong macam tu. Masukkan daun kari dan saya akan masukkan rempah daging ya. Bawang kita pun dah kuning. Bila dah pecah minyak, kita akan masukkan ayam ya. Okey, rempah kita pun dah hampir masak. Sekarang boleh kita masukkan ayam ya. Tambahkan air. So, bolehlah kita tutup dan biarkan ayam ni empuk ya. Bila ayam ni dah hampir empuk, baru kita masukkan ubi kentang, air asam, perasa sesini dan garam jika perlu ya. Tengok ayam kita ya. Okey, saya rasa ayam kita pun dah
dimasak. Boleh kita masukkan lebih kentang ya. Saya akan masukkan air asam sekali ya. Nah, saya akan masukkan perasa dengan seasoning ya. Kalau kita ni pekat, kita boleh tambah air lagi ya. Satu, dua, tiga, empat. Empat sudu kecil bersama dengan dua sudu besar. Di sini dua sudu besar. So kita akan rasa ya. Ini nanti bila kita bubur, sekarang ni bila kita bubur dia akan masin tu tak. Nanti kentang ni bila dah masak dia akan resap semua masing-masing ni. So nanti kita akan rasa sekali lagi ya. Final rasa. Kalau perlu kita bubur garam ke, terasa kita akan bubur. Kalau tak perlu, tak perlu, tak payahlah ya. So kita akan rasa dulu. So biarkan ubi ni empuk ya. Okey, pekat tu pun dah okey dah, tak cair sangat dan tak pekat sangat ya. Okey, rasa dia dah cukup dah stabil. So nanti kita tengok bila kentang ni dah empuk, kentang ni akan resap masing-masing ya. Kita tengok dulu. Kalau perlu kita bergaram, kita akan bubur perasa ataupun garam ya. Saya tutup dulu. Baik, kita tengok kari kita. Panas ya, panas. Tunggu di kentang dah empuk belum? Okey, ubi kentang kita dah empuk ya. Saya akan rasa sekali lagi. Saya akan bubur garam sikit saja ya. Kurang lebih setengah sudu kecil ya. So saya tutupkan api. Bubur garam sikit je ya. Setengah sudu kecil cukup. Kuah kita dah okey lah. Tak perlu dah kita tambah air. Kari ni tak bersantan ya. So saya akan masukkan cabai hijau dua. Cabai hijau ni syarat je. So boleh kita tuangkan dalam mangkuk dan kita boleh hidang untuk makan dinner ya. Untuk dinner naik. Okay, selamat mencuba, selamat menjamu selera sudi bersama saya Admira channel cooking petang ini. Terima kasih ya semua teman-teman dukung channel Admira Cooking Channel ya. Semoga berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Have a nice day and
Good night dan selamat menjamu selera. Terima kasih semua kerana sudi bersama saya. Assalamualaikum.